Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, sesuai janji aku tadi, hari ini aku mau ajak main kalian nih. Seperti yang kita lihat, ini di belakang udah ada tim musuh kita nanti. Tapi sebelumnya, aku akan ajak kalian ke tim aku. Yuk, ikut yuk. Hai guys! Hey. Nih, kita hari ini mau bikin war game dengan tim MAL. Nah, sebelumnya aku mau kenalin nih, dari ketua Semar aku nih, ketuanya. Silakan om, siapa namanya? Fikri, panggil kakek. Nah, sejak kapan nih Semar berdiri? Semar berdiri 2009. Oke. Tanggal 13 Maret. Terus biasa kita melakukan kegiatan airsoft ini kadang di tempat sendiri, kadang di tempat orang. Nah, ini sekarang kita lagi ada di Midland Bekasi, di Beng Haji, lama tempatnya gitu. Jadi sekarang ini kita juga dalam kondisi COVID pandemik seperti ini, ya kita tetap melaksanakan kegiatan outdoor, yang dimana kegiatan outdoor itu ya sebenarnya bisa menambah imunitas itu sendiri gitu kan. Dan kita tetap melaksanakan kegiatan ini juga dengan prokes yang sesuai ditentukan. Prokes lah ya, semuanya okay. Pada prokes kan ya, yeah. Oke, okay, kayak gitu ya. Dan permainan outdoor juga kan memang nggak rapet-rapetan juga, ini berjarak aja, ada berjaraknya, dan ya bisa dikategorikan permainan yang aman gitu. Oke. Dan ini salah satu anggota yang perempuan nih. Ladies ya. Ladies airsoft. Nah, yang biasanya jarang-jarang gitu kalau perempuan menggeluti permainan ini gitu. Nah, bagi yang berminat ya bisa kita mencari regenerasi buat cari temennya. Ya, kita merekrut, ayo yang mau bergabung sama tim kita ini juga trainer, bisa. Trainernya banyak nih. Nah, ya, kita juga betul. Sebetulnya banyak. Nah, oke okay, viewers, nih sekarang kebenaran kan kita mau mengadakan war game dengan tim MAL. Ya. Gimana? Siap nggak nih semuanya nih? Siap! Oke, okay, yuk kita ikut yuk. Yuk, oke. Mar! Hai guys! Halo! Hai semuanya! Nih, aku mau perkenalkan nih untuk tim lawan kita nantinya nih dari tim MAL. Nah, perwakilannya nih dari kakak ini siapa? Sebutkan namanya. Oke, nama gue Apu, codenamenya Eagle 50. Kita rata-rata di depan ada Eagle-nya yang udah dilantik. Jadi Eagle dari Eagle 1 sampai Eagle terakhir. Kita dari MAL, kepanjangan dari Midland Southern Legend, yang adanya di Midland Cakung, Jakarta Timur. Nah, kebetulan nih kita lagi pada mau main nih, gitu kan. Ya, tapi apa namanya, tetap prokes kita, tetap pakai masker, segala macam, dan jangan ini, sanitizer juga nih, penting gitu kan. Tetap prokes ya. Tetap prokes. Dan menurut saya nih, olahraga airsofter nih, cocok sih kayak untuk PPKM ya, karena kan kita berjarak. Pasti mainnya jauh-jauhan, outdoor, terus kena matahari, sehat, happy, ningkatin imun juga, gitu okay. Jadinya. Untuk MMR sendiri ada gak nih ladies airsofternya nih? Ya kita tanya nih. Ladies airsofternya ada, cuman belum sering sih ya. Okay. Belum sering, kayak gitu. Nah, walaupun ini sudah berdiri cukup lama, udah diinfoin dulu, MAL tuh berdiri dari 18 Februari 2018. Tadinya kan, kita tentunya kalau main semuanya kan harus clear ya, perizinan segala macam. Jadi dari didukung juga dari RW 7 setempat untuk menggunakan field Beng Haji ini. Dan untuk melakukan kayak gini pun kita sudah izin ke Polres setempat. Sehingga kita
semuanya main aman. Oke. Okay. Aman, izin-izin juga aman. Ya teman-teman ya, aman semua ya. Gitu. Nah, untuk memperingati ini kebetulan kan kita mau memperingati hari 17 Agustus kemerdekaan yang ke-76. Nah, kita nih rencana kita mau war game, oke? Okay? Dari tim Semar. Guys. Nah, jadi nanti kita gabung, kita main. Nah, kebetulan nih kita udah pakai dari tim Indonesia. Okay, ya, oke. Okay? Jadi kita dari tim Indonesia, dari MIL tuh untuk penjajahnya lah ya. Oke. Okay. Oke, okay? Okay, kita mulai. Kita mulai. Oke, okay, Bang. MIL. Hurrah! Maju! Maju! Hai, nama aku Soraya. Aku main airsoft ini dari tahun 2014. Awalnya coba-coba sampai akhirnya seneng dan menggeluti olahraga ini. Karena kalau menurut aku, ini suatu tantangan gitu. Tantangan terutama untuk kita yang wanita ya. Olahraga ini yang biasanya dimainkan oleh laki-laki dan begitu sangat keras gitu. Dan tapi untuk wanita nggak mau kalah, kita juga bisa. Nah, jadi untuk kalian, para wanita yang ingin menggeluti airsoft, boleh daftar sekarang juga melalui tim-tim terdekat kalian. Oke. Oke, saya bermain airsoft gun mulai dari tahun 2019 kurang lebih. Ya, kenapa saya suka airsoft gun? Karena menurut saya, olahraga ini olahraga yang bebas ya. Bisa, khususnya di pandemi seperti ini, kita bisa meningkatkan imunitas kita, gitu kan. Dan menurut saya, arti kemerdekaan itu adalah bagaimana kita merdeka terhadap apa penjajahan. Kalau dulu kan zaman, apa namanya, penjajahan Belanda dan Jepang, kita sangat terjajah, gitu kan. Nggak bebas sama sekali. Kalau sekarang kita bebas melakukan apapun, gitu kan. Nah, kenapa saya menyukai airsoft itu? Karena olahraganya memacu adrenalin. Dan saya merasa bisa menjadi seperti aparat-aparat negara yang melindungi Indonesia. Nah, makna kemerdekaan buat saya itu semoga kita semua rakyat Indonesia bisa bersatu, bisa menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, serta bersama-sama untuk membangun negara dan sama-sama berjuang agar pandemi COVID-19 ini bisa berakhir dan kita semua bisa kembali seperti awal sebelum pandemi. Terima kasih. Menurut gue, airsoft gun ini adalah salah satu jenis olahraga yang sangat menantang. Dan pastinya, airsoft gun ini sendiri juga menjadi satu bentuk perkumpulan atau komunitas yang bisa menjaga satu bentuk kerjasama. Solid dan pastinya bisa menjaga satu kerukunan buat sesama teman-teman pencinta airsoft gun. Dan buat teman-teman semua juga, untuk lady airsofter ya, buat dimana aja, gak usah khawatir untuk takut bermain dengan airsoft gun. Karena airsoft gun bisa membuat Anda
tentunya menjadi orang yang luar biasa. Kenapa aku bilang luar biasa? Karena dominan airsoft gun ini dimainkan oleh laki-laki. Tapi airsoft gun juga bisa dimainkan oleh perempuan karena akan menjaga suatu bentuk kerjasama yang baik dan pastinya lo akan bisa menjadi orang yang solid dan bekerja sama. Thank you. Nambah lagi bang? Lagi boleh. Nah, untuk para wanita yang ingin menggeluti airsoft gun ini, gak usah takut, karena di sini selain kita olahraga, kita juga bisa melatih kekompakan bersama tim, melatih kekuatan, dan intinya kita tetap sehat selalu. Awalnya aku juga nggak nyangka untuk bisa berprestasi di bidang airsoft gun ini. Tapi karena untuk wanita, kita ini lebih yang minoritas, jadi kita masih bisa lebih bersaing lagi gitu. Terutama untuk laki-laki, kita bisa lebih unggul. Jadi wanita tuh tidak kalah untuk olahraga ini. Oke, ya sip. Tembak arah. Di airsoft gun ini, kita sering lah ya, kita agak luka atau apa karena kena BB, tapi itu suatu yang nggak berat. Nah, untuk kedepannya kita lebih safety lagi, dan ini benar-benar melatih kita untuk keseimbangan, kecerdasan kita, teknik kita itu lebih bermain lagi di sini, dan kita diasah untuk kerja sama tim. Kemerdekaan bagi saya itu salah satunya ini, kita bisa merdeka memilih hobi yang kita bisa, yang kita mau, nggak hanya untuk pria saja, tapi untuk wanita kita juga bisa. Oke. Harapan saya di airsoft gun ini untuk kalian, para wanita, kita tetap ada regenerasi, penerus untuk di airsoft gun ini biar tetap wanita pun bisa berkarya di bidang airsoft ini. Diam! 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 Indonesia! Merdeka! 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 Nah, viewer, seperti yang tadi kalian lihat, seru banget kita main sisir pada hari ini. Thanks semuanya guys ya. Airsoft Indonesia. Mari.